Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Halo guys, it's me Apriani. Di video kali ini gua mau buat tutorial makeup dengan tema 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya akan seperti ini. Kalau gitu tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Sebelum kita ke tutorial ya, jangan lupa kalian klik like dan subscribe di bawah ini. Yang pertama gue mau pakai primer dari Maybelline Baby Skin Instant Pink Transformer. Next, foundation dari Maybelline Fit Me Matte Poreless, setnya 220. Natural Beach, diratakan aja foundationnya di wajah kalian. Next, contour stick dari NYX, setnya WS03. Dan juga jangan lupa menggunakan concealer, ini dari Maybelline. Kalian ratakan saja semuanya, contour dan concealer, menggunakan brush atau sponge. Next, loose finishing powder dari Maybelline Fit Me, ini shade-nya 15 light. Selanjutnya kita buat alis dulu, Brow Styler Makeover, ini shade-nya Americano. Gue juga menggunakan mascara dari Maybelline, ini untuk di rambut-rambut alis. Selanjutnya concealer dari Maybelline. Ini gue merasa alis gue tuh terlalu besar buatnya, jadi gue mau kecilin dan rapihin dengan menggunakan concealer. Selanjutnya concealer dari Maybelline, setnya nomor 5. Ini gue gunakan di kelopak mata sebelum menggunakan eyeshadow. Selanjutnya eyeshadow, ini dari NYX. Oh iya, gue lupa sebelum menggunakan eyeshadow harusnya pakai isolatif dulu di ujung mata agar eyeshadownya itu rapi. Selanjutnya fresh glitter dari Beauty Glass. Ini gue pakai glitter yang warna putih, jadi biar ada kayak bling-blingnya di mata. Dan juga Hyper Glossy Liquid Liner dari Maybelline. Sekarang kita buka tempelan isolatifnya, tapi ini agak kurang rapi ya eyelinernya karena tadi nutupinnya nggak begitu benar. Lalu dirapikan lagi menggunakan eyeliner. Selanjutnya highlighter dari Makeover. Di bawah mata jangan lupa kalian kasih eyeshadow juga. Ini eyeshadownya masih sama dengan yang tadi dari NYX. Selanjutnya Hyper Black Super Styliner, ini dari Makeover. Gua mau buat eyeliner yang di dalam matanya itu yang kayak lancip gitu. Kalau menggunakan eyeliner yang bentuknya spidol seperti ini tuh enak gitu, buatnya jadi lebih mudah.
Dan di sini gue udah menggunakan bulu mata palsu. Tadi saat mau pasang bulu mata palsu, kamera gue baterainya habis, gue ganti dulu. Setelah itu gue lupa lagi untuk onin kameranya, jadi nggak kerekam. Selanjutnya maskara dari Maybelline. Selanjutnya Perfect Cover Twy Cake set 04 dessert, ini dari Makeover. Selanjutnya Makeover lagi dengan bentuk yang sama, tapi ini face contour kit. Jangan lupa kalian pakein contour juga di hidung agar hidungnya tuh terlihat lebih mancung. Berikutnya kita pakai blush on dari Viva, ini shade-nya nomor 4. Next, highlighter dari Makeover. Next, lipstick dari Maybelline Superstay Matte Ink, setnya 118. Ini mau gue buat ombre dengan menggunakan bekas spons bedak. Ditep-tep aja spons bedaknya di bibir. Lalu gue menggunakan lip essence, ini seperti lip gloss tapi warnanya bening. Oke guys, selanjutnya gue mau buat angka 75 karena ini tema dengan 17 Agustus yang ke-75. Gue menggunakan face painting dari iMagic. Dan di sini juga gue nggak cuma buat angka yang ke-75, gue juga akan buat bendera Indonesia merah putih. Oke guys, sudah selesai tutorial makeup untuk tanggal 17 Agustus nanti. Tapi gue merayakannya dengan di rumah aja bersama anak-anak. Gimana guys, menurut kalian cocok banget gak sih buat 17 Agustus dengan makeup seperti ini? Oke guys, sampai di sini aja dulu video gue kali ini. Terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Jangan lupa kalian klik like dan subscribe di bawah ini agar kalian tuh gak ketinggalan di video-video gue yang berikutnya. Dan jangan lupa kalian share di sosial media yang kalian punya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.